umpama irama dan lagu yang tidak dapat dipisahkan. Begitulah juga kehidupan Adi Putra Nordin dengan kamera DSLR atau Digital Single Lens Cameranya. Menurut anak kelahiran Kedah ini, dia mula berjinak-jinak dalam dunia fotografi ketika menuntut di University East London dalam bidang seni bina. Fotografi ialah satu hobi yang saya pick up semasa saya di bangku sekolah lah, actually di universiti. Saya membeli kamera saya yang pertama tahun 1987 dulu. Saya memang tertarik dengan seni visual, tak kira apa saja, lukisan, sketches, computer arts and all that. Cuma saya rasa agak limited dalam kebolehan saya untuk saya asah ke bidang melukis ke apa. Dan salah satu cara untuk saya mengasah minat seni saya dalam bidang visual ni, saya rasa fotografi memberikan saya kepuasan yang saya carilah. Yeah. So saya start explore kebolehan saya dalam fotografi daripada masa saya mula-mula beli kamera sampailah hari ini. Setelah tamat pengajian, Adi melakukan pelbagai pekerjaan untuk meneruskan episod kehidupannya di samping berkiat secara sambilan dalam bidang fotografi. Masa berlalu terlalu pantas. Adi mengambil keputusan untuk serius dalam bidang ini pada tahun 2007. Sejak itu, dia tidak menoleh ke belakang dan gigih berusaha untuk mencipta namanya. Tahun 2008, dia maju setapak sebagai jurufoto sukan. Kini namanya sebaris dengan jurufoto terkenal tanah air dan menjadi pilihan beberapa syarikat besar yang inginkan sentuhan kreatifnya. Mungkin kita buat tengah yang panik terakhir tempat lah. Okey, apa yang kita tengah buat sekarang? Sebab Jekyll sekarang perlukan untuk tonjolkan dia punya fabric. That is the apa yang paling penting nak tonjolkan hari ini. Masalahnya sekarang kita tengah cari tempat yang sesuai supaya background tak overpower dia punya fabric. Itu yang kami tengah cari tempat sekarang. Itu satu consideration, background. Lepas tu lighting, macam mana kita nak lightkan. Masalah kami di sini sekarang, ceiling is rendah. So lighting kurang menarik. So itu yang jadi masalah kami sekarang. Tapi kami akan selesaikan masalah ni. Sebagai jurufoto profesional yang kreatif dan komited, lazimnya Adi berupaya menyelesaikan apa jua masalah yang tidak dijangka tak kala berada di lokasi. Akhirnya berjumpa juga tempat yang kita nak cari. So kita kena buat set kita sendiri sebab ada yang sesuai, ada yang tak sesuai, ada tempat yang cantik tapi sini rendahlah. So kita akan buat set kita sendiri hari ini. Nasib saya punya breaker set pun akan kenalikan dengan Jekyll. Dengan sekarang nak buat turun semua lights. Kido saya punya light man akan set up light. Sementara Shiha saya punya equipment akan turun untuk set up kat sini lah. So di sinilah tempat kerja kita hari ini. Seorang yang mementingkan kesempurnaan, Adi sangat teliti ketika melaksanakan setiap tugasan agar hasilnya menepati kehendak pelanggan. Baginya, kepuasan pelanggan menjadi keutamaan dan faktor penting dalam kejayaan perniagaan. Pengalaman bekerjasama dengan syarikat gergasi dan individu tertentu mempelbagaikan portfolio Adi sebagai jurufoto profesional. Kerjasama yang terjalin sebabkan oleh portfolio Encik Adi sebagai seorang fotografer terkenal tanah air, jadi Jekyll rasa terpanggil untuk mengadakan kerjasama ini dengan Encik Adi supaya dapat mengenengahkan desain-desain atau kualiti-kualiti fabric yang ada di Jekyll, kerana kemampuan Encik Adi dari segi kualiti gambar yang diambil adalah sangat perfect. Dan seperti yang dapat dilihat, warnanya dengan beadsnya, dengan kualiti kainnya dapat dilihat dengan begitu berkesan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Muafakat membawa berkat. Bagi Adi, dia lebih senang berbincang bersama rakan-rakan setugas untuk memudahkan pelaksanaan tugas masing-masing. Perancangan awal dan rapi melancarkan sesi penggambaran yang bakal dilakukan.
kalau nak cerita pasal Eddie Putra ni, kalau masuk onsite, dia seorang yang orang kata dia nak perfection lah. Dia nak semua tu perfect. Semua alat-alat pakakah dia disusun dengan baik sebelum dia shoot. Jadi kita akan sediakan untuk dia lah. Macam contoh sekarang kita sediakan lighting apa semua, metering apa semua kita sediakan. Kita sediakan frame apa semua. Kemudian dia akan datang check shoot. Asam garam kehidupan insan bergelar usahawan ada pasang dan surutnya. Malah pelbagai unak dan duri perlu ditempuh dengan tabah. Eddie akui persaingan dalam dunia fotografi semakin sengit dan mencabar kreativiti penggiat industri berkenaan. Persaingan fotografi ni, bisnes fotografi ni agak sengit sekarang untuk terus berjaya. Saya terpaksa fikirlah, perah otak dan cuba to reinvent myself, meningkatkan skill saya sendiri supaya saya boleh go a step ahead daripada persaingan dan tap on new market. Pada saya, saya rasa market ni besar. Kalau kita kreatif in our business, kreatif in what we do, bukan saja dalam fotografi, tapi kreatif dalam menghasilkan produk-produk baru untuk market, saya rasa saya boleh terus survive dalam bidang ini. Eddie yang berusia 44 tahun akui melalui pelbagai cabaran sepanjang tempoh berkecimpung dalam dunia fotografi. Ada satu pengalaman yang masih segar dalam ingatannya. Saya pernah hilang barang banyak. Masa tu set di, saya tak ingat, di Kuala Lumpur lah, masa tengah syuting. Satu beg equipment hilang, jumlah lebih kurang RM28,000 nak beli balik apa semua tu. Tapi beli tu dah satu masalah, nak pakai tu pula lepas shoot untuk lain. So perit juga nak ganti balik, RM28,000 tu bukan sikit ni duit. Tu antara cabaran-cabaran dia lah. Bila cabaran-cabaran ni datang, the life has to go on. So jalankan kehidupan hari-hari, cekal, tekad, jalan terus. Jalan mesti terus, tak boleh jalan ke belakang. Eddie bersyukur kepada Ilahi kerana saat dia berduka, isteri tersayang Noor Farahin Jamsari banyak memberi sokongan kepadanya. Itu adalah satu dugaan yang tak disangka memang. Dan dia hikmah jugalah. Kita lah kena lebih berhati-hati ya, apabila kita membuat sesuatu assignment tu, kena peka lah dengan kita punya surrounding. Kita kena mula tabah lah, kena tabah, kena banyak bersabar. Dan saya kata tak apa, kita cari rezeki, rezeki boleh dicari mana-mana. So we have to start from zero again. So that was very difficult for both of us lah and the family. Tapi kita tawakal lah. Kita tawakal dengan apa keredaan Allah, kita kena terima. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Musibah yang menimpa menjadikan pasangan ini lebih cekal dan sabar meniti kehidupan seharian mereka.